يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين، يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. دوكومنتاسي بيبي، تيم دوكومنتاسي دادكان ini بيبي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فيديو كده. ما شاء الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fatimah. Alhamdulillah. Fatimah. Pegang enggak, jangan lepas. Termasuk tiket. Takno. Assalamualaikum Mutawif. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kemana kita? Ini kesempatan hari ini, hari Jumat, kita akan melaksanakan ziarah di sekitaran Masjid Nabawi. Di antaranya tempat-tempat yang akan kita kunjungi yaitu pertama Saqifah Bani Sa'adah yang sedang berada di depan kita, dan selanjutnya Masjid Uqamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Sidina Ali, terus dilanjutkan menuju ke Bakeh. Gitu, mungkin menempuh waktu kurang lebih satu jam. Satu jam besar ya. Mengitari Masjid Nabawi pelan-pelan. Hadron lagi. Foto set penjelasannya.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. Bapak Ibu, belakang saya ini yang dinamakan dengan tempat Rasulullah pernah duduk di sini. Waktu Rasulullah meninggal dunia, sahabat Ansor goyang ingin kepala Ansor itu dijadikan khalifah. Rasulullah setelah itu dibaiatlah Sayyidina Abu Bakar dan alhamdulillah sampai fitnah-fitnah tersebut tertutupi dan bisa diatasi. Dan inilah tempat yang dinamakan dengan Saqifah. Itu tempat atau makbarahnya Rasul, rumahnya Rasul. Jadi yang asli Raudhah, yang pas asli Raudhah dari sini. Dari mimbarnya sampai ke sana. Dan dari tanda-tandanya, tiangnya seperti ini. Kalau dari depan, dari ini, 1, 2, 3 ke belakangnya. Itu Raudhah sampai kemarin. عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله ya
Observator ya. Rombongan Habib Nabil bis 5 dari jemaah mana? Palembang sedang menuju ke kebun kurma dan ingin menyicipkan kurma. Jabal Uhud. Insya Allah di tempat atau di Jabal Uhud kita akan ziarah kepada Makam Sayyidina Hamzah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekarang lagi di kebun kurma, tempat di kurma, di jajan-jajan, tempat coklat untuk oleh-oleh tanah air Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lagi di mana nih, Pak? Ini lagi di Gunung Uhud. Kalian mau ziarah dulu ke makamnya pamannya Rasulullah Sayyidina Hamzah. Masya Allah. Sebelum kita kalau dari ini dari Ustaz tadi. Sebelum ke makam Rasulullah, sebaiknya ke makam Sayyidina Hamzah dulu. Karena Sayyidina Hamzah itu dikenal sebagai singanya Allah ya, Ustaz ya? Ya. Pemimpin Madinah ya? Pemimpin Madinah. Insya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Love is everywhere. So much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran. I feel it inside me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan berziarah ke Badar. Merupakan rangkaian daripada city tour Safa Travel. Panjang enggak itu ya, Ustaz? Dan semoga
panjang. Kita ziarah yang makbul lah. Dapat berkah dari Ahlul Badar. Yang biasa kita baca salawatnya yaitu salawat Badar. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dengan 1000 pasukan orang Mekah, 1000 pasukan membawa senjata lengkap, kendaraannya lengkap, makanannya, bekalnya juga lengkap, luar biasa, keluar ingin menghadang Nabi. Jadi Nabi keluar ingin menghadang Abu Sufyan, orang Mekah keluar ingin menghadang Nabi. Daripada siapa saja yang dikuburkan ini daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari ziarah ini sehingga ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli di mana? Takbir. Takbir. Takbir.